Horor itu loh mas. Mbak, itu harganya berapa nih horor ini? Yang ini itu per kodi mbak. Satu kodi yang untuk 10 meter itu 80. Ya, untuk yang 5 meter per kodinya 40. Kalau korden railnya itu per meter sesuai ukuran meteran 1 meter, 1,5, 2 meter yang 1 meter itu aku jualnya ya kalau di Meringajo 20-an per meternya, tapi udah komplit mbak sama tutup sama tempatnya penyangga yang itu. Kalau makram kayak yang di depan itu kan sekat seruang itu loh mbak, itu bapaknya jual 1,2 2 juta ya mas, 1.200. Kalau apa makram itu kita buat memang kalau ada pesanan. Oh, baik pesanan. Kalau enggak ya, kan biaya untuk modal benang kan udah banyak, mbak. Kalau ini aku dapat saya kirim, aku beli sedikit lagi untuk pokoknya berkembang terus. Alhamdulillah kan dapat pinjaman dari Amarta untuk tambah-tambah modal. Maksudnya naik kalau setelah dapat maksudnya modal setelah dapat modal dari apa konsepnya bisa naik ya, ya insya Allah alhamdulillah bisa mas. Berapa kan aku itu kalau ke Meringajo ya mas yang dulu itu ya kadang cuma dapat satu minggunya seangkatan itu loh paling 1,5 gitu udah banyak ya, sekarang kan kemarin dapat pinjaman dari Amarta itu bisa satu angkatan itu 2,5-3 mas. Kalau kirim satu bulan itu? Enggak, satu minggu. Iya, iya. 2,5 juta sampai 3 juta. Iya, ya, iya. Tapi itu kan cash, aku udah cash. Punya lengganan. Aku mintanya cash, dapat sedikit okay. Tapi cash gitu. Itu yang barang yang mana? Yang barang itu untuk rail korden. Oh, rail korden. Yang ya, ini kan ini. aku jualnya cuma di pengepul sini mas. Oh, pengepul. Oh. Kan ada sini kan ada pengepulnya. Oh, ada pengepulnya ya. Nanti pengepulnya udah pergi, aku baru dikasih uang. Oh, kalau ya. Ini sebulan kira-kira berapa? Ini tuh satu minggu ya, itu aku dapat ya 300-400 itu satu minggunya. Tapi lebih banyak yang rail kordennya itu. Lebih banyak yang rail korden. Iya, ya. Itu udah aku udah kerja rail korden itu 22 tahun. Bisa anak saya sampai jadi bedan ini mbak. Udah kerja di Karanganyar. Anaknya dua, cewek semua. Yang satu, enggak, yang satu masih sekolah di SMK Penerbangan kelas 3. Sekarang PKL di Malang. Satu lagi? Di Bidang, ya, kerja di Karanganyar. Tujuh. Ya, kan kemarin ada berapa ya, Pak? Semua ada. Tapi kan yang paling asurannya aku harus datang minta karena aku nggak mau mbak capek tiap hari gimana akhirnya udah aku yakinnya sama sama pengacara sih alhamdulillah kan kamu ya kan ibunya nggak mau ya nggak mau semua benang mbak kalau semua benang ya semua benang dan yang itu semua kayak di sini. Oh ya.